Universitas Jenderal Ahmadiyah Tawa Unjani nembongkeun rasa simpatina karena konflik anu karandapan di Gaza Palestina. Eta rasa simpati teh dilakonan ngaliwatan kagiatan ngadua bebarengan sameme di pitembeyanana kagiatan wisuda periode katilu tahun 2023 di Kota Bandung. Konflik anu karandapan di Gaza Palestina mecungkeun simpati timang pirang pihak, utamana umat muslim di Indonesia, salah sejina Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani. Ngaliwatan momentum kegiatan wisuda periode tilu tahun 2023, Rektor Unjani Hikmah Hanto Umajaka Wisudawan turta kolot-kolot mahasiswa anu haladir pikeun ngadunga keur warga Palestina korban kabiadaban Israel. Sajroning kitu, ngeunaan mangrebu-rebu wisudawan anu dikukuhkeun kiwari, Rektor Unjani Hikmah Hanto miharep bisa ngalahirkeun generasi tuturus bangsa anu punjul tur disiplin dina nyahareupan era digital. Sekalian, secara pribadi dan atas nama Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya sekali lagi ingin mengucapkan kepada para lulusan Ahli Madya, Sarjana, Magister, dan Profesi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, Letjen TNI Purnawirawan Tatang Sulaiman nembrakeun, Unjani kiwari keur dibebenah, boh sarana, boh prasarana, pikeun ngakselerasi pendidikan mahasiswa. Dirina miharep dina tahun 2025 Unjani jadi Smart Military Campus. Tahun 2023 jadi ikuti kurang lebih sekitar 2.200 kita. Unjani setahun itu dua kali wisuda, harusnya tiga kali, tapi yang rata-rata yang kelompok satu kelompok dua dijadikan satu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Unjani ke depan itu akan menjadi lompatan dalam apa? Lompatan dalam segala bidang, terutama dalam sarana-prasarana. Dina periode tilu kiwari, 2.722 mahasiswa dikukuhkeun salila dua poenya eta tanggal 25 jeung 26 Oktober 2023 kalawan kapasing kana opat jirangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.